Kita dah sedia maklum bahawa apa masalah sangat dengan 20 perkara. Saya heran kadang-kadang orang bercakap soal penjanjian 20 perkara, 18 perkara ini seolah-olah suatu yang diukir di atas batu. Seolah-olah ini ada masalah besar dengan penjanjian 20 perkara. Sedangkan sekali lagi saya tegaskan, sebahagiannya mungkin sekitar 10 perkara ini sudah tak relevan lagi. Dan di bawah kerjaan persekutuan ini sebahagiannya sudah begitu mantap. Jangan kerana hal-hal kecil ini boleh menimbulkan sentimen yang negatif dalam kalangan rakyat. Jangan kerana kepentingan politik, setengah-setengah politik yang ada agenda masing-masing itu nak mengeksploitasikan isu-isu dan perjanjian-perjanjian dan perkara-perkara di bawah perjanjian 20 perkara dan 18 perkara ini dibangkitkan sehingga menimbulkan kekeliruan, ketegangan dan salah faham dalam kalangan masyarakat Malaysia ini.